ketumpung sesepuh itu. Pak Haji Melawat beserta Pak mantan Raja Murela dulu, terus pengurusnya Pak Daud, Pak Ajang, itu dulu pernah dibangun. Dengan kemampuan sendiri Bapak Raja itu membawa kesebelasan ini sampai di Buruk, sampai di luar daerah. Itu beliau punya usaha sendiri. Apa tujuan beliau? Misi beliau itu adalah bagaimana meningkatkan silaturahmi antara kedua negeri ini. Itu misi yang paling utama. Semoga dengan pelantikan ini Allah selalu memberkahi kita punya niat dan hajat dalam rangka memajukan organisasi olahraga sepak bola di kedua negeri ini. Karena memang kita juga sangat bersyukur dan bergembira acara pada siang hari ini betul-betul menyentuh kita pun hati. Saya mau bilang sekali lagi buat adik-adik, anak-anakku yang kita cintai, bahwa jadi pengurus bola itu sebenarnya ketemu sustenga gila. Orang yang normal dia tidak akan mau jadi pengurus. Kenapa? Karena pengurus bola itu hanya satu hal yang harus kita ingat, berkorban. Berkorban demi kemajuan daripada kesebelasan yang kita cintai itu. Itu yang penting. Latuh Hidayat dan Latuh Hidayat kalau bersatu, insya Allah kutong terlalu kuat, kita mau bilang seperti itu. Besarnya hanya kutong. Maka pada hari ini tanggal 27 Maret 2022, saya Ketua Asosiasi Besi Provinsi Maluku dengan resmi mengukuhkan dan mengesahkan tim sepak bola RNSSB Latu 2 FC sebagai klub RNSSB terdaftar di Asosiasi PSSI Provinsi, sekaligus mengukuhkan pengurus yang namanya dibacakan sesuai dengan aturan keputusan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sudah sering berdiri mimbar-mimbar seperti begini, dan setiap kongres itu pasti kita punya tempat untuk membaca doa di Kongres PSSI sudah selama 10 tahun. Tapi hari ini beta baru pernah, beta punya air mata jatuh. Dari Allah sumpah, beta ini khatib. Tapi hari ini beta mau sampaikan bahwa beta jujur, beta punya air mata jatuh karena beta untuk bicara tadi. Beta belum meninggal, beta masih bisa bicara di sini. Artinya tolong adik-adik, hidup ini jangan palsu. Agama bilang kulil haqqa wa kana muran. Mari kita lakukan dengan hati dan ikhlas supaya kita memajukan kedua negeri ini, supaya negeri yang terbaik dari segi sepak bola di dalam negeri. Kita mungkin secara panjang lebar lagi, intinya ke depan kita juga dari ASPROK butuh masukan, butuh kritik untuk pembangun sepak bola ke depan. Dan yang terpenting adalah mari kita baku kele, kita baku gendong, kita baku dukung, kita baku support supaya kita majukan sepak bola di negeri Mamala dan Morela yang kita cintai.